Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor kepresidenan Selasa sore. Pertemuan ini untuk meminta izin mengajak Menko Perekonomian Hatta Rajasa berduet dalam pemilu presiden mendatang. Kenyataan bahwa Pak Hatta Rajasa adalah menteri yang masih aktif dalam pemerintahan yang beliau pimpin. Jadi rasanya tidak etis kalau saya mengajak menteri aktif dari suatu pemerintah tanpa datang untuk minta izin. Selain itu, Prabowo juga meminta izin karena Presiden SBY adalah pemimpin koalisi di mana partai pimpinan Hatta Rajasa berada. Juga karena SBY adalah seniornya di TNI. Sebelumnya Selasa siang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga datang menemui Presiden SBY. Dalam pertemuan tertutup dan hanya berlangsung 15 menit itu, Jokowi meminta izin untuk mengikuti pemilihan Presiden Juli mendatang dan mengajukan cuti. Rencananya, Jokowi akan cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai Jumat 16 Mei mendatang. Presiden pun memberi izin yang secara resmi akan dikeluarkan pada hari Rabu 14 Mei. Insya Allah besok akan saya keluarkan izin resmi, izin tertulis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan pemerintah. Sejak saya berikan izin, Pak Jokowi berstatus nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut jadwal KPU, pendaftaran untuk calon presiden dan wakilnya akan dibuka pada 18 hingga 20 Mei 2014. Demikian laporan Nugroho Dendi, Paula Kalalau, dan Freddy Putra dari Jakarta.